Keluarga ada keluarga besar Pak Mamulu merasa dihinakan ya, dan betul-betul direndahkan harga diri dari keluarga besar Pak Mamulu yang telah ada di tanah Toraja ini sejak beberapa dekade yang lalu, berapa ratus tahun yang lalu. Nah, kok tiba-tiba ada seorang berani menulis di Facebook ya, dan menulisnya tidak-tidak, dan apa yang disampaikan kepada kepada media sosial itu sesuatu yang betul sangat memalukan kami, menghina kami keluarga. Oleh karena itu kami keluarga merasa berkewajiban untuk meluruskan ini, dan kami semua supaya mencegah tindakan orang per orang, lebih kami secara keluarga melaporkan kepada Polres Tanah Toraja untuk membantu dan menyelesaikan hal ini. Tuntutan keluarga apa Pak sebenarnya? Tuntutan keluarga supaya kalau bisa pihak kepolisian dapat menuntaskan masalah ini, membantu kami menuntaskan. Masalah etika, ya, tata krama, nah, itu mengandung kalau dalam budaya Toraja kan namanya malu, masiri, ya kan? Nah, ini orang ini anak ini kan asal ngomong sembarang ya. Padahal itu ada undang-undangnya, ya kan? IT itu ada undang-undang kan? Nah, itu satu. Kedua, bagi kami ini, ya, rumpun keluarga Puang Lasosesa atau nama ini, kami ini banyak berkontribusi terhadap pemerintah sini. Yang masih ini kolam di dalam itu, Puang Mamulu punya ini. Itu pasar lama itu Puang Mamulu punya. Nah, orang ini ada bahasa Toraja, tapi pernah kaki belok. Ya. Siapa nih yang belum apa belum pernah kaki ya? Kita lihat ya. Lama kali. Nggak tahu kalau kampungnya ada kampung lain kan? Ya. Nah, ini yang ada namanya tersebut. Artinya kita ini masing-masing warga negara punya hak berbicara. Ya kan? Ini tapi jangan berbicara yang sembarang ngomong. Ya kan? Oh, kita nggak kenal lokal dia nyebut-nyebut Puang, perampas tanah, perampok tanah. Ya kan jelek itu. Yeah. Sedangkan tanah itu kan kita punya kontribusi sudah itu kolam Makale itu. Paul, itu pasar di situ. Hah? Nenek Paul BAP itu. Ya. Nah, itu masalahnya itu. Ya kalau dia apa? Apa yang dia berikan terhadap daerah ini? Ya kan? Kita kan semua ini warga negara masih mau berkontribusi terhadap daerah kita, tanah air kita. Tapi jangan sembarang ngomong. Nah itu masalahnya itu. Ya. Oke, Pak. Jadi harus ke pengadilan kalau bisa.